Halo, selamat datang. Salam kenal di channel aku, anak baru modal HP yang putus subscriber. Hari ini aku bakal naik feri dari Karakoy ke Ubudan. Ini adalah jalur tramway yang menghubungkan Gabatas ke Bacilar. Kalau kalian di Sultan Ahmed, kalian bisa naik tramway ini. Murah banget, cuma Rp5.000. Oh iya, kita ke pelabuhan ya. Ini adalah pelabuhan Karakoy. Kita mau coba masuk ya. Kenapa nggak bisa? Ah, aku coba mesin lain ya. Oke, ternyata bisa. Oh ya, ini ada mesin untuk beli makanan. Ini makanannya murah-murah banget, sama aja kayak harga di toko. Tapi bahkan di sini bisa lebih murah ya guys. Yang kita lihat air mineral, biasanya di sini bisa lebih murah daripada toko pinggir jalan yang kalian temuin. Kalian siapin aja koin. Kali ini aku mau coba beli kopi espresso. Espresso harganya itu murah banget, cuman Rp6.000 alias 3 teh. Kalau kita mau teh, 3.000 rupiah, 3.000 perak, yaitu 1,5 tele aja. Murah banget. Terus kalian yang gak suka pakai gula, kalian bisa atur pemakaian gula berapa. Bahasa Turki sukru itu artinya susu. Kita lihat ya prosesnya gimana. Mohon menunggu ya guys. Tapi ini udah canggih ya mesin, kita bisa beli kopi sendiri ya. Sama aja kayak yang dibuat manusia. Udah hampir selesai guys. Ini dia bentuknya, kita lihat ya. Oke, kita lanjut. Sekarang aku udah ada di dalam feri. Aku pilih duduk di atas biar aku bisa melihat full pemandangan yang ada di sekitar. Gue paling suka kalau di perahu ngasih makan burung. Kalian jangan lupa bawa makanan, roti atau daging, sosis sejenisnya. Yeah. Are you Turkish? No. Where are you from? Indonesia. Oh. Where are you from? Turkish? You from Turkey, yeah. I like when I use ferry, I give food for them. Yemek. You like use ferry? Okay. Thank you. Yeah. Ya seneng banget kan guys, kita bareng-bareng kasih makan burung. Thank you.
gemes banget sama burung-burung ini. Rasanya aku tuh pengen pegang karena jaraknya tuh deket banget. Itu nggak mungkin. Itu guys, ini ikon Uskudar. Pasti kalian sering lihat. Cuma 6.000 rupiah aja kalian udah bisa menyeberangi lautan, udah ini bisa. Ini rasanya kayak mau pulang kampung. Luar biasa, diiringin dengan nyanyian burung-burung di sekitar. Nah, buat kalian yang traveling ke Istanbul, jangan lupa untuk coba transportasi ini. Oh ya guys, kita udah Uskudar, mau sampai Sultan Uskudar. Ahmad Karakoy Besiktas Jembatan Bosporus yang menghubungkan antara Eropa dan Asia. Ini rasanya kayak mau tangkep gitu, guys. Ya kan? Deket banget. Kita udah sampai nih, guys. Tonton video aku selanjutnya, aku akan explore Uskudar dan penduduk sekitar Uskudar. Buat kalian yang udah tonton video aku sampai habis, terima kasih banyak, terus dukung aku. Tulis di komen konten apa yang harus aku buat yang kalian suka. Thank you so much. See you next video.